اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Para awliya Allah tak kenal takut dan sedih, memimpin umat ke jalan Allah, ikhlas tawakal dalam berdakwah. Hamba yang soleh serta pilihan, bumi semua Allah wariskan, kepada mereka memperjuangkan segala amanah yang Allah bebankan. Makam para awliya sejahtera sejak dulu kala sampai akhir dunia, takkan putus-putusnya. Dari satu masa berpindah ke lain masa, turun-temurun takhta membela agama yang mulia. Inilah beberapa nasihat dari abang kita, guru sekumpulnya. Semoga Allah berikan taufiknya sehingga kita mudah mengamalkannya. Hormati ulama dan baik sangka, sosial diri dan juga harta. Manis muka tak nyakiti sesama, bersifat pemaaf tak punya musuhnya. Janganlah tamak dengan dunia, berpegang pada Allah, kabul semua hajatnya, yakin keselamatan di pihak benarnya. Jangan merasa diri paling baiknya. Setiap orang yang benci kita atau yang suka mengaduk domba, jangan hiraukan, jangan melayaninya, serahkan semua pada Allah Ta'ala. Di dalam hadis Nabi sabdakan, tiga perkara haram sesama muslimnya: haram darahnya, haram hartanya, dan haram sifat puji celanya. Terima kasih duhai ayah kami, Syekhuna Zaini, kekasih Nabi. Semoga Allah tolong kami, mudah memakai nasihatmu ini. Ya Syekhuna, ya Zaini, now.
miał masz urnia, kadre siedzi dan mały, ja dziuga poto, poto nie, a da dima na mana. يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي Thank you.
من بدني وهذا أحمد هادي ابنك من بدني وهذا أحمد هادي شيخنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.